بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الأول قبل كل الأول. بسم الله الآخر بعد كل الآخر. بسم الله افتتحنا وبالله ختمنا. الحمد لله وحده، ربنا الله لا شريك له، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. بقى الدين yang sama-sama kita hormati, Bapak Sekda, Bapak Hasbi, Pak Kapolres yang mewakili, yang kita muliakan orang tua kita Ayahanda Kiai Haji Abdul Halim Kasim SH, para tuan guru, hadirin berhadirat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berceramah yang paling berat itu setidaknya ada tiga. Pertama, di depan istri. Yang kedua, di depan paguan. Dan yang ketiga, di depan senior, orang yang sangat mengenal profil kita. Malam ini lengkap semuanya, paguan ada. Tadi sebelum secara resmi acara ini kita mulai, kita telah melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari kita membaca maulid kibah, kita bersolawat, kita juga melakukan acara resminya. Sepertinya di tempat lain belum pernah saya jumpai maulid dirangkaikan dengan tasmiyah ini secara massal. Satu hal yang sangat menarik tentunya, disaksikan oleh sedemikian banyak umat, masing-masing kita mendoakan, dan ini merupakan satu tradisi yang sangat elok, yang sangat baik. Dan nama-namanya pun tadi juga sudah kita dengar, dan ada sebagian di antaranya yang kemudian diedit oleh tuan guru supaya membuat yang lebih baik. Tentu saja juga selain memberi nama, kita juga tidak lupa untuk mencatat amal lahir. Karena ini kaitannya sangat penting dengan hukum Islam juga. Antara lain misalnya berkenaan dengan masalah rodoah. Kan syarat anak yang menjadi anak susuan oleh ibu susuannya itu ada dua. Yang pertama usianya tidak lebih dari 2 tahun. Nah, maka untuk menentukan 2 tahun itu kan harus dihitung sejak kapan dia lahir. Yang kedua, berapa kali dia bermusuh? Kalau menurut Sayyidah Aisyah, salah sama Allah 3. Cuma jumhur ulama bilang 5. Hanya saja 5 ini memang berbeda pendapat juga di kalangan para ulama. Ada yang bilang 5 itu adalah 5 kali teguk, walaupun sekali tempel, tapi 5 kali telah, maka itu 5. Ada lagi yang bilang 5 itu 5 kali isap, ada jeda waktu musuh, lalu kemudian tidur dia atau main, jeda mungkin 10 menit atau 2 jam, musuh lagi, berarti yang kedua, nanti main lagi, musuh lagi, maka yang ketiga, macam-macam pendapat.
Jadi begitu orang karena kaitannya itu menghitung itu dengan ajaran agama kita. Hai seorang perempuan misalnya, walibuhu sama kaya 7 hari. Tapi menyangkut hal yang kebiasaan tidak terlalu penting, yang paling penting adalah maksimalnya. Maksimal 15 hari. Kalau lewat dari 15 hari berarti ada darah istihabah. Maka untuk menentukan 15, ngitungnya dari 1. Jauh sebelum itu kita sholat ada rakaatnya 2, 3, 4. Itu juga kaitannya dengan hitung-hitung. Dan Al-Quran memang sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari dalam surah Al-Baqarah, satu ayat yang terpanjang, yang paling panjang, ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh. Ada perintah Allah di situ mencatat. Walaupun memang ayat ini yang nampak di depan kita adalah menyangkut soal bisnis, soal transaksi, tetapi tidak ada soal itu. Hal-hal penting tentunya memang perlu dicatat. Nah, hanya saja memang dalam aplikasinya cara mencatat ini ada yang menyadarinya sejak dari dulu, ada yang baru-baru sekarang. Saya Pak Bupati termasuk yang tanggal lahirnya Pak Kesudo. Kalau tahunnya parah tahun 64, ya kan? Maka kalau tanggalnya nggak tahu, jadi dibikin saja tanggal 8 bulan Juni. Karena dulu waktu daftar sekolah, ya dulu kebetulan memang ya karena orang tua juga sulit diundang untuk mengangkat, ya mandiri terpaksa jadinya. Kalau anak-anak sekarang kan ditungguin gitu ya, dari jam 8 sampai ditungguin. Kalau dulu kan banyak berangkat lewat, daftar lewat, pasti layak dulu. Tanggal berapa lahir? Nggak ada namanya lewat saja. Kecuali ada yang lusuh, karena saya sudah mengerti soal tanggal menanggal, maka kemudian ditetapkan. 1, 2, 3 itu nembak ke 10 semuanya. Dan hampir mungkin rata-rata kita, kalau pun dicatat mungkin di GP itu mandi, untung ada dicatat. Dicatat. Kalau tidak salah waktu kita masuk, nah itu kan. Padahal Al-Quran sudah sedemikian lama mengingatkan kita, fakuhu, untuk mencatat. Mencatat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi nama oleh datuk beliau, oleh kakek beliau dengan nama Muhammad yang menurut ukuran waktu itu nama itu aneh. Artinya belum ada orang lain yang diberi nama dengan panggilan seperti itu. Oleh karenanya masyarakat memandang sebuah nama yang aneh. Dan sebagaimana disampaikan oleh ustaz kita tadi, bahwa memang lebih afdalnya akifah itu di hari yang ketujuh. Dan ini tentu mengisyaratkan bahwa sejak awal memang para suami itu dituntut, dituntut secara ekonomi memang sudah siap. Karena bagaimana mungkin bisa potong kambing kalau tidak ada persiapan untuk itu. Jadi memang secara langsung ajaran agama kita ini karena kaitannya memang dengan masalah ekonomi, mau gak mau itu suka gak suka, bantah gak dibantah karena kaitannya. Makanya Luqman al-Hakim ketika ditanya oleh putra beliau ayat dalam hidup ini kalau cuma satu yang bisa kita ambil, yang satu apa? Luqman menjawab agama. Kalau dua ya, kalau dua, satu agama, dua harta. Jadi harta memang merupakan ukuran kedua untuk menjadi perhatian. Bukan berarti lalu kemudian dengan menempatkan harta pada ukuran kedua lalu memilih kita untuk menjadi orang yang akrab, tidak. Karena memang sangat banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang
soal harta. Apa kira-kira yang tidak berhubungan dengan harta? Rasanya tidak ada. Allah katakan, laqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat. Kalau zakat tidak pasti apa yang dizakatkan kalau tidak ada harta. Salat misalnya, dirikanlah salat. Secara langsung memang tidak ada urusannya dengan duit. Tapi dia ternyata terkait-kait. Bagaimana mengaitkannya? Salah satu syarat sah salat adalah menutup aurat. Supaya aurat tertutup, perlu ada pakaian. Supaya punya pakaian, perlu ada fulus, ada duit, ada money, ada happen. Supaya punya duit, perlu bekerja. Terkait-kait jadinya. Allah suruh kita berkorban, Allah suruh kita umrah, Allah suruh kita ada pada itu. Apa ya yang ada di kaitan? Puasa barangkali. Tapi apa iya bahwa puasa ada kaitan dengan harta? Justru jangan-jangan di bulan puasa peredaran duit itu yang justru sangat dahsyat, melebihi daripada bulan-bulan lainnya. Ini harus tidak ada satu pun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tadi kita juga sama-sama mengikuti acara pembacaan maulid di bab. Betul kata Ustaz Halim bahwa semuanya memang kita pelihara. Nafar kita jaga, nazam, haksi, supaya semuanya hidup. Dan jangan sampai yang satu hidup, yang satu tenggelam. Bagus ini. Dan masalah lagu memang itu adalah kreativitas kita. Kita lah yang mengusulnya. Tapi yang jelas, di atas segalanya, kita semua bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana solawat untuk Nabi ini, satu hal yang sangat spesial adalah bahwa ketika Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka Allah hanya menyuruh yang mengerjakan kita. Allah nyuruh kita sholat, yang sholat kita bukan Allah. Allah nyuruh kita makan, guru wasyaku, yang makan kita, yang minum kita. Begitu pula yang lain-lain. Tapi ketika Allah nyuruh kita bersholawat buat Rasulullah, Allah lah yang pertama bersholawat. Tak hanya nyuruh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, lalu kemudian malaikat, lalu kemudian kita bersolat kepada Rasulullah. Hadirin sekalian, ada sebagian teman dalam bilang bahwa katanya kalau sudah semakin tinggi sekolah, tidak usah lagi lah percaya sama khasiat-khasiat bacaan. Saya tidak ingin membantah itu, tetapi karena masing-masing kita punya pengalaman spiritual, maka sampai dengan hari ini, walaupun katanya sudah S2 segala macam, Ustaz, saya masih tetap yakin dengan manfaat-manfaat dari amalan bacaan-bacaan ini. Salawat misalnya, ketika kita lupa menaruh sesuatu, kacamata, kunci motor, kata orang tua itu gak baca lah salawat, omong gak tahu. Ketika saat itu kita nyaris putus asa, mana ini kunci? Gak pulang-pulang bolak-balik kayak di sini tidak ketemu. Dengan berpasrah diri pada Allah, baca sholawat, baca apa saja yang ringan, alhamdulillah. Walaupun ketemunya mungkin sore nanti, tapi alhamdulillah pada akhirnya ketemu juga. Nah, pengalaman yang menunjukkan dengan hari ini memang senantiasa ada dan tinggi rasa spiritual itu. Apalagi kemudian kalau dirujuknya keterangan di dalam kitab-kitab yang disebut oleh para ulama, maka itu semakin meneguhkan akan hal yang demikian. Di dalam kitab Al-Azhar misalnya disebutkan, siapa yang membaca salawat pada saat dia mau berpisah dengan temannya atau
ibu-ibu bertandang di rumah tetangga, ngobrol kira-kira 20-30 menit. Tahu-tahu tadi jam 5 di rumah ada ponakan, ada cucu. Yang kebetulan belum mandi. Aduh, bu, aku mandi. Dan sore ada ponakan di rumah belum mandi. Nah, ketika permisi, baca salawat. Atau tidaknya nanti, tadi secara sudah di rumah, masing-masing pulang ke rumah. Kegiatan kanan, kiri itu mungkin ditanya dengan cipika-cipiki, mungkin cipiki kanan, cipiki kiri, semik salaman. Baca salawat. Insya Allah sepeninggal kita, orang yang kita tinggalkan itu tidak akan menggosip kita, tidak akan memburuk-burukkan kita. Insya Allah. Beberapa teman yang mempraktekkan itu ternyata memang terbukti. Makanya ibu kan belum pernah kan ngomongin saya kan. Saya kalau tukar baca selamat terus. Belum pernah kan? Ya kan belum pernah kan? Belum pernah ngaku saya kan? Kalaupun orang masih menjadikan kita sebagai bulan-bulanannya, padahal lebih kita dari sholawat, adoi kakak guru kita, kalau itu masih juga terjadi, maka itu tentu hal lain yang perlu kita pertimbangkan, itu menjadi ladang amal bagi kita. Karena siapapun juga, sempurna apapun dia, ada saja celah yang menjadi sudut pandang orang untuk menilai kekurangan-kekurangan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Imam Sofyan Ats-Tsauri itu pernah menceritakan pengalaman spiritual yang beliau terima dari salah seorang yang baru dikenalnya ketika itu, ketika beliau lagi sedang melakukan tawaf. Pas ketika tawaf, ada seseorang di dekat beliau, setiap putaran itu yang didengarnya bacaan orang ini kebanyakan sholawat. Yang lain baca juga. Putaran pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Yang tampak kebanyakan sholawat. Pas sudah selesai, ditampilnya pakaian orang itu, kawan itu enggak. Apa aku yang salah dengar? Kok sholawat yang mereka kau baca dari ketika tawaf? Mana tahu siapa? Anak Sofyan. Kumah sebenarnya tahu itu, kumah sama. Kalau bukan itu ada yang bertanya, mungkin saya tidak akan jawab. Karena ini menyangkut ada hal yang memalukan juga. Imam Sofyan telah bilang bahwa saya berangkat haji bersama ayah. Di tengah jalan, di perjalanan, ayah saya sakit. Sudah cukuplah usaha ikhtiar saya untuk mengobatinya, tapi rupanya ajal tiba meninggal dunia di perjalanan itu. Saya sangat sedih. Apalagi saya lihat wajah ayahanda yang tadinya begitu bersih berubah menjadi menghitam. Apa pasal ayah? Lalu saya tutup. Akhirnya tidak sanggup juga lawan kantuk, lalu penyiburan. Ini pengalaman seperti itu, aku tak habis. Di dalam tidur, beliau bermimpi seseorang datang dengan pakaian yang sangat rapi, wangi, belum pernah sewangi itu beliau cium. Orang ini bisa dilihat. Lalu kemudian dibuka dengan menutup wajah ayahku, katanya diusapnya wajah ayahku dengan tangannya, lalu kemudian hilang hitamnya. Ketika orang itu akan meninggalkanku, aku tanya, engkau siapa? Orang itu malah bertanya, apakah kau tidak mengenalku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Rupanya orang ini berinti ketemu Nabi. Saya teringat anak guru-guru waktu kecil-kecil, katanya seseorang kalau berinti Rasulullah itu tidak akan bohong. Karena syaitan tidak akan bisa menyamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia terjaga. Namun sebelum itu dia jelaskan, kenapa ayahmu seperti ini? Keadaannya, ayahmu itu dulu katanya waktu hidup di dunia, dia melampaui batas. Cuma tidak disebut melampaui batas dalam hal apa, tidak disebut. Tapi karena ayahmu ini adalah orang yang rajin bersolawat, maka Allah lalu kemudian berikan pertolongan pada saat dia mengalami kesusahan. Sepeninggal orang itu,
direnggak penutup wajah ayahnya ternyata tidak ada lagi tentangnya. Adik sekalian, ada lagi kitab ini dua ya, cuma belum sempat saya takhris apakah ini sahih atau tidak. Cuma saya usul-usul saja, ulama yang umat ini tidak akan berani kalau yang hadis ini cuma adalah hadis maudhu. Di zaman Rasulullah terjadi tuduhan maling pada seorang sahabat, maling ontah. Karena ontah itu nilainya cukup tinggi, lebih kurang 15 tahun yang lalu ada akumah di Aceh mau korban ontah. Sampai di tempat waktu itu harganya 85 juta rupiah. Kalau hari ini 100-an kalau sampai itu tahu. Tapi sekali-sekali perlu lah ya, korban ontah ya. Nah, jadi palingnya ontah tuduhannya. Dan orang yang menuduh itu orang Yahudi. Dia cukup bawa 4 orang saksi. Sementara seorang yang muslim ini tidak bisa menangkap. Ya sesuai dengan kaidah bahwa yang dilihat adalah rahiyahnya. Masalah hakikat Allah tidak tahu Allah bisa oke. Siapa yang paling benar menurut Allah ya Allah yang tahu. Maka berdasarkan pembuktian rahiyahnya orang Yahudi ini benar. Dan Rasulullah ambil siapapun orangnya, apapun agamanya, kalau dia benar, dibenarkan. Singkat cerita, sang sahabat ini diponis dengan hukuman pengorbanan. Tapi dia, dia katakan ya Rasulullah, saya terima putusan ini, namun sebelum dilaksanakan, mohon izinkan saya, ini permintaan saya terakhir. Izinkan saya berbicara dengan unta. Kalau nanti dia keluar, kalau disampaikan ini mungkin rada-rada kok, mungkin, apa betul riwayat seperti ini, masa unta yang banyak berbicara. Kalangan sebagian dari keluar. Tapi dalam riwayat itu disebutkan begitu. Yang hadir terutama pihak Yahudi ngejek, tidak ekor nih ya. Masa permintaannya diizinkan berbicara dengan unta? Kata Rasulullah jangan diajak, jangan diajak. Ini permintaan yang terakhir terserah. Lagi tidak berbicara kalian permintaannya. Dengan memohon bantuan Allah, manfaat Allah. Lalu dia bertanya kepada unta ini. Wahai unta, memilihmu siapa? Aku atau dia? Dengan izin Allah, unta itu berbicara, pemilikmu adalah engkau, bukan dia. Empat orang saksi itu laka ribut. Semuanya bohong, saksi yang dibayar. Akhirnya Rasulullah mengcross-check, mengkonfirmasi kepada empat orang saksi ini. Benar yang dibilang oleh unta itu? Benar yang Muhammad, dia bilang yang Muhammad, belum Rasulullah, belum beriman waktu itu. Dan sambil bumi pun akhirnya juga dengan dorongan hati nuraninya, dia pun akhirnya mengaku bahwa tuduhan dia itu adalah tidak benar. Ketika hukuman akan dilaksanakan, sang sahabat ini lalu kemudian mengatakan ya Rasulullah, ya lah, saya maafkan, saya sudah menyesal. Namun sebelum bubar, Rasulullah bertanya, apa yang kau lakukan? Apa amalmu? Sampai kemudian hari ini Allah memberikan kelebihan padamu. Lalu sang sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, amal saya biasa-biasa saja. Cuma yang rutin ini selalu saya amalkan. Setiap kali menjelang tidur, belum akan tidur saya sebelum saya bersolawat paling kurang 10 kali. Ternyata itu amalan. Jadi sebenarnya amalan ini adalah di sekitaran kita. Jadi misalnya saya ingat waktu meninggalkan Nur Iman dulu tahun 84, ini ngadap tuan guru sama guru murid. Salah seorang perawat dari Kembilahan
bilang begitu, Datuk Guru, jadi kita ini pantas jadi lucu mengambil dia. Kami kok dari karena waktu itu kan banyak kejadian di bawah batu. Jadi kalau mau kejadian kan naik merbau, tempat pelatih besok baru nyampe. Kan macam sekarang, dua jam dah sampai. Jadi kalau sudah bisa dari guru, entah kapan lagi baru bisa ketemu. Masih baik kalau kuliah kejadian ya bisa lah, masih nyerang. Tapi kalau datang dari kampung, nggak bisa. Jadi kawan ini bilang, betul, guru, tadi lah kan oleh-oleh yang lain. Kata tu ya, waktu itu buat tugas ya, kalau laku lagi kalau kata berapa tahun dah pernah di sini. Kalau masalah amalan kata dia dalam hubungan melayu itu rambut kata dia. Masih ingat ni, tahun 84 tiga kamu ngamalkan cuma beda kan? Di dalam hubungan itu lalu banyak lah sebenarnya seputaran kita, amalan kita tinggal kita itu ngamalkan apa beda. Hanya saja bawaan kita ini selalu pengen yang belum pernah didengar, yang rasanya baru, dan ini tidak hanya dialami oleh kita. Nabi Musa alaihissalam dalam satu riwayat itu pernah memohon kepada Allah, ya Allah, tolong ajari aku amalan. Allah menjawab, qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Teriak Nabi Musa, la ilaha illallah. Kiranya la ilaha illallah itu diimbang, katakanlah dalam bentuk benda, letakkan sebelah kanan, sebelah kirinya bumi dan langit dan seluruh isinya, masih jauh lebih berat lagi la ilaha illallah itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita ta'allamu min ansabikum, pelajarilah silsilah keluargamu dan ajarkanlah. Dan orang tua-tua kita dahulu memang sangat rajin memelihara silsilah. Tercermin misalnya dari silsilah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Usai dibilang ketika budaya tulis-menulis waktu itu belum apa-apanya dibanding hari ini, walaupun hanya dengan mengandalkan ingatan, tapi begitu rapinya dipelihara silsilah keluarga. Tadi Pak Bupati menyampaikan kepada kita supaya ukhuwah persatuan kita berada di itu dimulai dari unit yang paling kecil, unit keluarga. Saling mengenal. Nah hari ini walaupun tidak semuanya, kadang-kadang miris juga kita di acara keluarga, padahal masih dekat ayah sama ayah, adik beradik, lalu berhubungan, berkawinan. Ada yang datang macam kamu biasa saja. Kayak Mas Toto nggak mau datang masih gitu ya. Tentu akan beda jauh kalau kita bandingkan 20-30 tahun yang lalu itu jauh. Ya adalah ada berinya ikut nakat piring segala macam. Nah hari ini kadang-kadang justru lebih mengenal dunia luar. Ya karena dunia maya pun tidak bisa bertemu lagi. Sehingga yang suka jadi terlupakan. Karena Rasulullah juga bagaimana kita menyampaikan ma'alamu minan sahibu ma'asiru nanti kamu. Dari pihak ayah, dari pihak ibu, betul-betul dikeluarkan oleh para leluhur dahulu. Dari sebelah ibu, ibu dan Nabi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Usai bin Bilal. Ibu dan Aminah kalau tidak salah namanya Barrah. Barok. Nah itu ketemunya nanti di datuk yang bernama Usai. Di anak Usai itu ada Abdul Dar, ada lagi Abdul Manaf. Ketemu di situ.
Lalu yang melihat ayah Nabi ketemu dengan ibu Aminah, ada kakek beliau yang bernama Kilab bin Murrah. Kilab punya anak, ada namanya Qusay, ada Zuhur. Qusay melahirkan anak, ada Abu Manaf, ada Abudda. Abu Manaf punya anak lagi, kalau tidak salah ada 4 orang. Satu Mutalib, yang kedua Hasyim, yang ketiga Abu Syam, yang keempat Naufal. 1, 2, 3 ini semangat bapak, sedangkan Naufal lain bapak sama. Hasyim dengan Abu Syam ini adalah saudara kembar. Nah, masing-masing menurunkan turunan yang banyak. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau yang bernama Abdul Manaf melalui Banu Muttalib. Oleh karena itu, Imam Syafi'i masuk dalam rumput Banu Muttalib, sedangkan Rasulullah adalah Banu Hasyim. Muawiyah Banu Abisah. Ini Muawiyah dengan Ali yang secara politik kemudian tidak aku di belakang hari, ujungnya ke atas sebenarnya sama. Kalau Abu Manaf itu adalah datuk yang ke-9 oleh Imam Syafi'i, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah datuk yang ke-3. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kitab bisa Urhawar Rasul itu ada beberapa perempuan yang begitu penting dikatakan oleh sejarah, yang begitu besar biasanya bagi Rasulullah. Yang pertama adalah Aminah binti Wahab, ibu Nabi yang melahirkan, yang merawat. Yang kedua adalah Suwaidatul Aslamnya. Suwaidatul Aslamnya ini tadinya adalah pembantunya Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Muzzad bin Abdul Muttalib. Di mana Abdul Muttalib itu sendiri di dalam Al-Ghazali kan dikatakan ismuhu adalah Syaibatul Ham. Syaibatul Ham bin Hasyim. Disebut dengan Abdul Muttalib yang maknanya adalah hamba Muttalib, karena pada suatu hari Muttalib, saudaranya Hasyim, paman dari Abdul Muttalib ini, membawa Abdul Muttalib dibonceng pakai kuda. Dikira orang Syaibah ini adalah hamba sahayanya, hamba sahaya si Muttalib. Maka dikira orang beliau adalah hamba Muttalib, Abdul Muttalib. Sehingga akhirnya nama panggilannya pendek, bukan nama asli. Dulu sebelum saya ke Yambi, masih tinggal sebelum pindah ke Utara, dulu tinggal ini Pak Bupati, masuk dalam wilayah. Kalau ini dikatakan rampan, ya. Ada satu parit namanya parit pengurusan, ada lagi komunnya. Apa tinggal di situ? Dia ada, di ayah saya dulu di keluarga sering berhubungan dengan Ustaz Ali Al-Abdi Pula dulu untuk satu urusan yang berat, dari petunjuk. Dia ada seorang kakek meninggal, anak-anaknya tidak ada yang tahu nama ayahnya. Karena saya ingat memang dulu ketika anak-anak dilarang mengetahui dan menyebut nama orang tua, tidak itu terakhir. Ya kan? Padahal hari ini kita berpikir, kalau tidak tahu nama orang tua, ya kesasar di pasar itu, mana orang antarnya? Mana? Anak siapa dia? Nah, dulu itu saya ingat, di dokter ini, tidak boleh menyebut nama orang tua, gitu kan? Boleh. Sehingga ketika seseorang meninggal, panggilan sehari-hari lah yang dicatat. Mohon kesediaan menyebabkan mayat ini namanya kubur pada saya. Belakangan baru kita tahu bahwa rupanya Abdul Wahdud itu salah sebenarnya. Itu panggilan saya kuburnya saja. Jadi cukup banyak orang yang terkenal dengan nama panggilan sehari-hari. Nah, Tuhan Ibadu Aslamiyah ini tadinya adalah pembantu Abu Lahab. Dia sayang dengan keluarganya Muhammad kecil lagi Muhammad, diberikannya kepada iparnya. Nah, ini pakailah
soal gajinya bulatian pikir. Karena Abu Lahab ini seorang pengusaha waktu itu, pengusaha patung, produsen patung, bermata-mata yang dari emas, dari perak, dari batu, dari kayu, dari gandum, ada juga. Sayang dia. Hanya saja memang belakangan dia merasa terganggu bisnisnya. Di mana Rasulullah mengajak umat untuk menyebar Allah dengan sendirinya, lokak jualan itu kurang kan? Secara ekonomis marah dia. Belum lagi soal pengaruh politik memang. Sehingga dia sangat membenci Rasulullah. Tapi Allah bela. Terbukti dengan turunnya ayat Tabat Syada Abi Lahabi Wabatan. Nah ada satu keterangan pernah saya temukan, cuma riwayatnya belum sempat ketemu Ustaz di hadis. Katanya begini, ada penuturan. Katanya Rasulullah itu kalau mengimami sholat jahat itu rada-rada enggak membaca tanpa jahat. Karena sahabat jarang mendengar ya, kalau sholatnya sholat jahat jarang mendengar Rasulullah yeah.
hampir-hampir ya karena kita memang pakai apa ya travel orang, jadi susah juga sopir untuk singgah di sini. Tapi kalau dia diedarkan, itu perlu juga kita tahu. Nah, di sinilah makam ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga di situ pulang ke Mekah bersama Abu Umaimah. Beliaulah yang kemudian merawat Nabi. Maka dalam satu hadis Nabi pernah berujar Umu Aiman Umi Ba'dal Umi. Itu kata Rasulullah, Umu Aiman Umi Ba'dal Umi. Menarik-menarik di dalam kita bisa mengawal Rasul itu. Kita katakan belakangan Umu Aiman ini dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Padahal kita tahu Zaid bin Harithah ini adalah anak-anaknya Nabi. Ternyata di zaman itu biasa ya. Zaid bin Harithah itu adalah anak-anak Nabi. Sementara Umaymah adalah ibu asuh Nabi. Karena Nabi pernah berujar siapa yang pengen mendapatkan apa tidak ada di surga, maka nikahilah Umu Aiman. Saya lupa teks aslinya. Mendengar itu, Zaid bin Harithah itu kemudian melamar kepada Rasulullah untuk ibu asuhnya. Dan dapat anak, dia laku sama bin Zaid. Anak hasil. Cuma saya membayangkan usia Nabi sama Umu Aiman saya tak berapa tahun bedanya. Apalagi Zaid anak-anaknya gitu kan. Berapa? Tapi itulah yang namanya jodoh gitu kan. Kita lihat juga misalnya di dinding batas Ka'bah itu kan ada sebutan tulis sisi Rasulullah dan lain-lain. Kita perhatikan di situ, ternyata setelah Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib, bukan dari istrinya Fatimah, tapi istri sesudah Fatimah. Padahal kita tahu Umar bin Khattab adalah mertua Nabi, Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi. Ali mertua Nabi mengawini anak menantu Nabi. Kalau hari ini heboh ya kita. Akal panggilan jadinya gitu kan. Tapi menurut hukum memang tidak ada masalah. Dan ternyata memang di dalam Al-Quran apa yang terasa aneh dan berhasil oleh kita di dalam Al-Quran secara jelas-jelas dikatakan misalnya وَرَبَاتِهُكُمُ اللَّهِ فِي هُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّهِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Ya, diharapkan mengawini anak tiri فِي هُجُورِكُمْ, tapi itu tidak menjadi baik anak tiri yang ibunya sudah dukun kandungan dia. Kalau dukun-dukun malah juga tidak apa-apa. Cuma kalau itu terjadi hari ini gitu kan, ibunya juga ini belum sempat berhubungan lalu meninggal atau cerai, menurut Al-Quran mengawini anaknya boleh. Tapi kalau mengawini anaknya dulu berhubungan ataupun belum, tidak boleh mengawini ibunya. Tapi kalau mengawini ibunya, kalau belum berhubungan, boleh mengawini anaknya. Cuma apa kata ibunya itu, aku itu, tapi semuanya anaknya berani. Cuma bahasa Allah memang menggunakan kalimat bukan jodoh itu, fala junah gitu kan, tidak apa-apa. Menurut hukum tidak apa-apa, cuma mungkin menurut kepantasan lagi. Menurut kepantasan, bagaimana bahasa yang digunakan fala junah, tidak berdosa. Pasti berdejak kagum, aku mantap, karena habis semuanya anaknya bilang gitu kan. Walaupun menurut hukum memang boleh. Nah, jadi sekarang apa yang memang tidak terjadi di satu tempat, terjadi di tempat yang lain, yang menurut aturan-aturannya yang diatur. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selain daripada yang disebutkan tadi, para wanita yang berjasa besar masuk Rasulullah juga adalah Fatimah binti Asad
di mana beliau ini adalah istrinya Abu Thalib. Istrinya Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu nama aslinya berasal dari Abu Manaf. Disebut dengan Abu Thalib karena anaknya yang paling tua Thalib, ayah si Thalib. Jadi kita melihat kalau kita merujuk ke gaya cara panggil orang-orang dulu, selalu memang menggunakan penyebut panggilan nama anaknya. Kalau di mari-mari biasa-biasa masih berubah. Karena pas kita pulang ini ada kaum di rumah siapa? Di rumah ayahnya Usman. Karena Usmannya baru umur 3 tahun, kita ada kenal, ini yang pulang kan gitu Usman, masih. Dan bapaknya pun mungkin seangkatan anak kita mungkin, tapi orang yang itu nama anaknya. Nah kalau dilihat di sebagian tempat, karena kelas sudah sesama tua, kelas sesama 80, masih manggil nama lebih kuat gitu kan. Kurir, karena ini panggil orang kakek sudah gitu kan. Padahal kalau orang dulu, apalagi memanggil seorang tua di depan anak-anak, dengan memanggil namanya langsung itu katanya agak kurang elok gitu kan. Maka panggillah dengan menyebutkan, menempelkan embel-embel apalah di situ. Apa haji, apa ayah Islam. Begitu luar biasanya memang orang tua kita dulu mewariskan, menguatkan cara-cara panggil yang seperti itu. Nah Fatimah binti Asad ini tiada lain adalah kukuan oleh Abu Thalib. Fatimah binti Asad bin Hashim, Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi sama-sama datuknya adalah Hashim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah sedemikian jauh memang masa jeda kehidupan kita dengan Rasulullah. Tapi sejauh apapun juga tempat tinggal, masa hidup, tentulah kita senantiasa diminta untuk selalu menghidupkan ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita. Dan untuk dapat menghidupkan ajaran itu syaratnya tidak banyak, cukup dua saja. Pertama ilmu, yang kedua semangat. Yang pertama semangat, kedua ilmu. Yang pertama ilmu, kedua semangat. Saya boleh beri artinya, ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ilmu saja yang ada, semangat tidak ada, maka ilmu tidak ada. Atau sebaliknya, semangat saja yang menunggu-nunggu, ilmunya tidak ada, repot juga. Itulah tadi kata Pak Bupati, mungkin bisa jadi wawalannya nanti mudah-mudahan mengakhirkan orang, menyesalkan orang gitu kan. Terlihat agak-agak aneh, padahal pendapat begitu banyak, maka terlalu mudah aneh bina segala macam. Padahal banyak kajinya, banyak aspek yang bisa dilihat. Tapi bagaimanapun juga, yang utama sekali memang ilmunya, ilmu. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, satu kenyataan memang guru-guru kita, kalau yang senior sekarang ya sehari ini paling senior guru-guru dilanggar. Kemarin Ustaz KRB, sebelumnya lagi Ustaz Hafiz Dahroni. Ada satu hal yang paling saya sesalkan pada beliau itu bukan kesalahan mudanya juga. Kenapa tidak disempat-sempatkan belajar ilmunya Pak Sama ilmu itu langka yang cukup baik belajar itu jarang sama ilmu halak, ilmu farak, sahaya. Maka betulah yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, ada beberapa macam yang sering dilalaikan, dilupakan oleh umat Islam. Pertama katanya alimu layu sekali. Kita masih punya orang alim, tapi tidak pernah ditanya, tidak pernah diminta belajar. Pas sudah meninggal, lalu kita. Nah, ilmu falak ini kan masih ilmu yang langka-langka orang. Ah, yang dia itu Profesor Sulaiman. Saya termasuk susah dari main itu. Terlalu buat takdir Allah mungkin takdirkan susah dari main. Makanya banyak terima dari orang yang paham. Cuma kadang ketika melihat di masjid terlalu mudah orang memainkan-mainkan pasaran, karena timbul orangnya ambil, orang ini butuh betul apa enggak gitu, kan kadang gitu.
itu terlalu mudah, terlalu besar magnetnya segala macam. Ini akurasinya itu layak untuk dipertanyakan. Kalau itu ukuran, makanya kalau memang ya merasa ragu yang arah kiblat, bertanya kepada yang paham di bidang itu. Kita di sini bisa tahu ilmu. Dan memang ilmu ini mudah diperoleh, misalnya kalau dari media. Saya dulu waktu di Medan Ustaz, ada sempat kan banyak tugas lain, pengen belajar dengan tuan guru, tentu paling mudah. Jadi selama ini beliau lah yang mengusung jadwal di sana. Cuma lebih kurang 2 tahun di sana, ini habis waktu dari ini dan sempat lagi. Jadi harus ada orang yang memang takhasus untuk mewarisi ilmunya di dunia. Ya walaupun enggak alat-alat canggih segala macam ada, tapi harus ada memang yang ahli di dunia. Ya termasuk lah yang mungkin buku-bukunya mungkin ada yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Fathani. Tapi kalau kita berburu secara luar ya sulit. Praktek ucapan apa segala macam ya. Ya pasif walaupun sulit, rasanya kalau sudah paham di dunia bisa dikembangkan sendiri. Tapi kalau yang namanya terlalu itu sangat sulit. Jadi itulah kata Sayyidina Utsman yang sering dialaikan oleh manusia ketika masih punya orang lain, tapi dunia tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua katanya Quran melayu perlu punya Al-Quran yang tidak dibaca, tapi masih mending lakunya daripada punya yang walaupun belum dibaca. Isi kitab akan dibaca, masih lebih baik daripada dari isi. Insya Allah nanti ada masanya untuk membaca. Dan betapapun juga satu ilmu yang belum teramalkan masih jauh lebih baik daripada ilmu itu memang tidak dipelajari. Karena hidayah Allah satu saat akan timbul pada diri seseorang. Dia diri sekalian di satu kampung. Benar kampung kami lah. Jadi terjadi pembunuhan sekitar tahun 80-an akibat pembunuhan ini, maka keluarga pelaku ini diusir lagi. Ternyata hukuman dari masyarakat itu lebih berat dan sebuah orang tua. Singkat cerita, salah seorang saudaranya mulai tadi di masjid. Soal apa motivasinya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau boleh menambah-nambah, boleh jadi mungkin tujuannya adalah supaya orang tidak terlalu kemungkinan. Mungkin kalau orang musawar. Nah, satu kali imam tua kampung itu berhalangan datang ke masjid karena hujan. Sehingga yang hadir itu saling bertunjuran. Kalau kita diundang ke panitian ini masih jadi cukup tinggi bahasa basinya. Tapi kalau orang India itu kita lalu pede karena nggak ada lagi mereka pede sana langsung maju lah. Padahal masih banyak yang lebih lantas. Kalau kita diundang ke panitian biasa masih. Oh kalau masih ada tiga itu ada ini silakan lah, itu silakan. Cuma kaki sudah separuh itu kami itu sudah orang jadi. Nah saya untuk Yeah.
dalam mudah, tapi satu saat ada masanya berguna. Yang penting memang ilmunya, ada masanya gunanya. Ada masanya. Nah, diri sekalian, demikian memang Allah dan Rasulnya mengingatkan kita, sehingga ayat yang pertama pun turun untuk menyuruh kita belajar. Setiap orang disiap terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, kita memang diminta untuk meneladani Rasulullah, meniru apapun adanya pada Rasulullah. Hanya saja kalimat apapun adanya dari Rasulullah ini tentu ada kata-kata juga. Ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa harfiah juga kita tiru dari Nabi. Sebagai contoh, kita tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu adalah orang tua Nabi. Ini Tuhan. Walaupun usia lebih tua Nabi dengan Abu Bakar selisih 2 tahun, dengan Umar 8 tahun. Cuma lazimnya orang tua, kalau istri kita panggil ayah, kita pun ikut panggil ayah. Lazimnya begitu. Dia bapak, panggil bapak. Tapi apa yang kita kenal dalam beberapa kali dialog Nabi dengan Rasulullah atau melalui perantaraan orang lain, misalnya ketika Rasulullah sakit, panggilnya sahabat, tolong sampaikan ke Abu Bakar, tolong gantikan saya jadi imam. Saya tidak sanggup nih. Panggilnya Abu Bakar, Abu Bakar ya. Biar pakai ayah. Jadi kalau kita hari ini karena alasan ingin meniru Nabi, nah itu adalah dari Nabi panggil mertua dan panggil nama langsung. Kalau ada nasib apa itu lah. Tentu ada di sini kajiannya, ya, budayanya, bahasa saja sudah. Kita ini berbicara bahasa Arab apa yang kalau walaupun ada juga yang diangkutkan, tapi dalam kaidah sebenarnya tidak ada itu. Apa yang kalau banyak berangkut gitu kan? Itu kan apa ya? Pandai-pandainya kita lah mungkin menyesuaikan, karena kita menyesuaikan dengan jadinya bahasa. Bahasa Inggris itu biur lah. Nah kalau di kita kan, kalau ketemu orang kedua ada kan namanya dua, berapa? Dua, ya dua. Kalau kita ada beliau, dia diganti dengan beliau, si bin gitu kan? Maka tidak artinya kita melihatnya. Maka di sini perlunya memang tadi maaf-maaf yang saya ambil itu tidak perlunya memang mengkaji hal-hal tersebut. Contoh yang kedua, di zaman Rasulullah, menurut riwayat, kalau Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka Nabi memperkenalkan sahabatnya yang sudah mengerjakan sholat Idul Fitri ini. Jadi kalau mau pulang berusul, tidak ada satu hajat, tidak silakan. Bagi yang memilih pulang, maka diperkenalkan untuk sholat subuh saja. Sebab kalau harus balik dari Madinah, ya berapa bulan sampai di Madinah, kalau balik itu. Ini ada hajat nih, udah mau dan bisa tunggu ini sampai di mana tadi. Nah, kata Nabi bagi yang mau tunggu silakan. Tapi kalau ada hajat yang sangat penting, silakan pulang. Maka cukup seorang guru saja. Kalau harus balik lagi ke Madinah, jam 2 siang itu belum tentu sampai. Nah, kalau itu dipahami secara harfiah, ditarik dengan kehidupan hari ini, sementara pangkal ojek ada di mana-mana, mudah transportasi, masjid juga, maka hal yang demikian tentu tidak relevan. Oleh karenanya, kita melihat segala yang ada ini dengan secara dinamis dan senantiasa disemangati oleh ilmu pengetahuan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf bermaaf-maaf kalau nadanya mungkin agak seperti menggurui. Sama sekali tidak ada maksud yang demikian. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.